Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak ustaz, adik-adik akmal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja insya-Allah. Kita dimaklumkan semalam insya-Allah dalam bulan ini insya-Allah Akmal akan mula beroperasi mengikut SOP-nya dan adik-adik akan kembali ke Akmal. Yes, alhamdulillah. Okey, pagi ni ustaz nak ambil sikit je masa insya-Allah untuk slot motivasi pagi kita pada hari ini insya-Allah. Okey. Pagi ni seperti biasa, ustaz nak bagi satu lagi cerita tauladan yang sama-sama kita boleh ambil iktibar dan sama-sama kita boleh ambil manfaat insya-Allah. Okey. Pagi ni ceritanya ialah cerita penjual topi dan monyet-monyet. Monyet lagi. Dulu cerita monyet dah, sekarang cerita monyet lagi. Okey, tak apa, cerita monyet je. Okey. Penjual topi, kisah inspirasi penjual topi dan juga monyet. Okey. Pada suatu hari ada seorang abang penjual topi ni, kan, dia pun berjalanlah sambil balik daripada dijual topi. Dia letakkan topi dalam bakul banyak-banyak, dia pun pakai topi dia, dia pun berjalanlah pekan ke pekan, pekan ke pekan, bandar ke bandar, rumah ke rumah. On the way balik, dia pun letih nak rehat, dia singgah ke sebuah pokok, dia letakkan bakul barang-barang topi dia banyak-banyak tu pun dia bersandar dekat pokok, dia letakkan topi dia kat atas. Macam ni kan, dia letak topi kat atas, dia pun rehat. Dia tidur, tertidur macam tu. Tengah-tengah dia tidur, dia dengar bunyi bising-bising. Bising je. Dia pun buka mata dia, dia tengok-tengok, dia tengok penuh monyet atas pokok. Dia tak perasan rupanya banyaknya monyet atas pokok, banyaknya monyet. Yang lebih mengejutkan ialah monyet-monyet tersebut semuanya pakai topi. Dia pun terkejut, aih, monyet pakai topi. Tengok-tengok bakul dia kosong habis. Rupanya monyet-monyet tu turun senyap-senyap, ambil topi tu bawa naik ke atas. Dia pun fikir macam mana aku nak jual topi ni, semua dah dirampas dek monyet. Dia pun macam mana nak buat ni, macam mana nak buat, apa yang dia kena buat supaya dia dapat ambil balik topi-topi dia. Tengah-tengah dia fikir, dia fikir, dia fikir, dia pun garu kepala. Dia garu kepala, macam mana aku nak ambil topi aku ni. Tengah-tengah dia garu tu, dia perasan rupa-rupanya dia tengok atas, monyet-monyet semuanya duk garu kepala, garu juga. Dia garu, monyet pun garu. Dia garu, monyet pun garu. Eh, pelik betul ni. Maknanya apa yang dia buat, monyet tu pun tiru. Dia garu kepala, monyet dia pun garu kepala. Oh, dia kata bagus ni. Dia pun ambil topi dia, macam topi dia ni, ambil topi dia pun buat kibas-kibas kat muka. Dia buat macam ni, tengok-tengok rupa-rupanya monyet-monyet kat atas pokok pun semua ambil topi kibas-kibas kat macam ni. Apa yang dia buat, monyet-monyet tu pun tiru apa yang dia buat. Oh, dia dapat satu idea. Bagus ni. Dia pun ambil topi dia, dia pun campak ke bawah. Kan, campak ke bawah, campak ke tanah. Monyet-monyet atas pokok tu semua ambil topi, semua campak ke tanah. Kan, dia pun bila semua monyet campak ke tanah, dia pun berlari semua, dapatkan semua topi dia, simpan balik dalam bakul. Dia pun meneruskan perjalanan dia. Monyet-monyet tu pun kempunan daripada pakai topi. Kan, selepas 50 tahun berlalu, kan, selepas 50 tahun berlalu, rupa-rupanya cucu kepada si penjual topi tadi, bukan penjual topi, cucu dia, cucu dia pun jual topi juga. Lama ni pekerja keluarga kan, cucu dia pun jual topi juga kan. Satu hari cucu dia pun balik rumah, bawa bakul-bakul topi semua, on the way nak balik, singgah kat sebuah pokok. Cerita yang sama berlaku. Dia tidur bawah pokok, tengah-tengah tidur rupa-rupanya tengok-tengok bunyi bising, tengok-tengok semua topi-topi dia dah habis dah. Tengok kat atas pokok, semua monyet-monyet dah ambil topi yang dia nak jual. Masa tu dia teringat, oh, benda ni, perkara ini atuk dia pernah cerita dulu. Atuk kepada penjual topi tu kan pernah mengalami perkara yang sama. Dia kata, oh, dulu atuk pernah dapat pengalaman benda yang macam ni, atuk pernah cerita kat aku. Dia pun try buat, dia pun garu-garu kepala, dia garu-garu kepala, semua monyet garu-garu kepala. Kemudian dia try ambil topi, dia kibas-kibaskan kat muka. Semua monyet buat benda yang sama, ambil topi kibas-kibas-kibas kat muka. Dia pun kata yes, dia pun ambil topi campakkan ke bawah. Bila campak ke bawah, dia tengok ke atas, semua monyet pegang topi dia, tak campak pun. Ai, dia kata, dulu atuk aku buat elok je, monyet-monyet ni campak ke bawah,
Kenapa monyet tu pegang tak campak pula? Tiba-tiba salah seekor daripada monyet-monyet tadi turun ke bawah, tepuk bahu si penjual topi tadi. Bang, bang, abang ingat abang seorang je ada atuk? Sambil dia ambil topi tu, bawa lagi naik ke atas kan. Terkejut si penjual topi kan, rupa-rupanya monyet tu tegur dia. Dia tepuk belakang, bang, bang, abang ingat abang seorang je ke ada atuk? Rupa-rupanya atuk kepada monyet-monyet tadi pun cerita benda yang sama pada monyet-monyet tadi. Tak akan tertipu buat kali yang kedua. Okey, itu ceritanya. Apa pengajaran daripada cerita ni adik-adik sekalian? Belajarlah daripada pengalaman untuk menjadi orang yang berjaya. Ha, kan? Macam monyet-monyet tadi kan, dia belajar daripada pengalaman atuk dia. Atuk dia pernah tertipu dengan si penjual topi tadi. Kali ni atuk dia pun dah cerita pada semua monyet-monyet, cucu cicit dia, tak akan tertipu buat kali yang kedua. Macam tu juga kita penghafal Al-Quran. Adik-adik sekalian, kita kena belajar daripada pengalaman. Mungkin kita buat cara macam ni tak jadi, pengalaman dah mengajar kita. Kalau buat macam ni tak jadi, aku banyak dah berbulan-bulan buat cara ni. Dah berbulan-bulan buat cara 20 kali ulang. Kali ni aku mesti tukar cara aku, kita buat 30 kali ulang pula. Belajar daripada pengalaman. Antara cara lain belajar daripada pengalaman, tanya orang-orang yang berjaya. Ambil pengalaman dia. Tanya abang kita, tanya kakak kita yang hafal Quran, ataupun tanya kawan-kawan kita kat sekolah yang hafal Quran. Tanya pengalaman dia. Macam mana cara dia buat? Belajar daripada pengalaman orang lain. So, pengalaman mengajar kita. InsyaAllah ada-ada sekalian. Belajar daripada pengalaman macam monyet-monyet tadi, insyaAllah kita akan dapat kejayaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.